Guys, kita dari tadi, ini lagi pada jalan nih Santi. Kita tadi dari Gereja Segala Bangsa, Gereja Doa Bapa Kami. Kita mau jalan ke minggu ke Palma, Jalan Palma di Yerusalem, di mana Tuhan Yesus disambut naik keledai oleh orang-orang Yerusalem dan mengeluk-elukkan dia sebagai raja. Tapi 3 hari kemudian dia disalibkan oleh orang-orang itu juga. Jadi kita jalan ke sana, kita bisa lihat di situ ada Dome of the Rock. Lagi hujan banget guys, hujan sekali, tapi seru. Semua pada semangat. Nih, jadi ini rutenya. Tuh, semangat. Tuh semangat si Cici. Nah, itu kita bisa lihat di sini tuh jalanannya. Oke, hati-hati licin. Oke. Itu ada si Santi. Mereka pada semua semangat. Walaupun sepatunya basah, ada Tante juga. Semangat-semangat nih ada Santi. Nanti lihat di YouTube ya. Siap-siap. Jalannya benar-benar menurun. Jadi benar-benar agak licin juga. Tapi seru. Oke, ini ada Absalom, menara Absalom, Dominus Flavit, Sanctuary Dominus Flavit. Oke, okay. Masuk ke dalam. Oke, okay. Tadi si Santi lagi hujan, tapi kita masih semangat. Itu guide kita Ayla. Alia, halo, can you say to Indonesian people? Say what? Say something, greetings or something maybe. Welcome to the Holy Land. Yeah. Jerusalem. Yeah. I invite you all your friends and everybody come to Jerusalem, the center of the world. Okay. That's Ayala, our tour guide. She's very nice and very good. $5 the cake. $5. Oke okay guys, nanti kita lanjut lagi. Gak sabar ada adventure apa lagi. Nanti kita bakal dengerin apa yang bakal diomongin Pak Sony dan juga Ayala. Thank you, bye.